itu tuh Mas, sebelum apa itu yang membuat jajan pasar itu sebelum terkenal seperti ini ya. Nah, sejak dijadikan kampung jajan pasar, terus diadakan sosialisasi Mas, mungkin caranya memberi pewarna yang bagus bagaimana, cara packing yang bagus bagaimana, seperti itu. Yang jual di pasar-pasar itu putu mai yang bentuknya mie, berarti orang kampung Buken Utara. Banget tai kulon. Ada putu mayang, ada klepon, ada cenil, ada gubeng, kocomoto. Kocomoto ngerti gak Mas? Gak tahu Mas. Di daerah sini sejak dahulu kala ya Mas ya, warisan nenek moyang. Oh gitu. Iya, 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 itu membuat jajan pasar putu mayang. Oh sini khasnya putu mayang. Iya. Jajan pasar putu mayang. Bentuknya yang kayak mie itu loh. Oh yang kayak mie. Putu mayang itu terbuat dari beras Mas. Jadi untuk proses pembuatannya sendiri, beras itu direndam semalam. Terus setelah direndam baru diselep atau jadikan tepung. Iya, jadi tepung beras. Alhamdulillah. Tapi untuk cetakannya tetap masih seperti dulu, manual. Khasnya apa Bu? Kayak mie itu. Iya, kayak mie. Saya sendiri karena catering ya Mas ya. Jadi menerima pesanan itu dari snack. Saya sendiri bikin apa? Juga ada roti bolen, ada aneka apa? Resal mayo, samosa itu dan sebagainya. Terus untuk jajan pasarnya itu putu mayang, ada lupis, ada cenil, ada klepon, ada ketuk, macam-macam. Tergantung permintaan kalau mau pesan. Dulu itu tuh Mas, sebelum apa itu yang membuat jajan pasar itu sebelum terkenal seperti ini ya, karena saya juga aktif di masyarakat, kebetulan Pak Lurah pada waktu itu, Pak Lurah Pak Suat, beliaunya bilang apa itu, Mbak Yoho, di wilayahmu kan banyak yang itu yang buat jajan pasar, kurang lebihnya kan 40 rumah kan Mas. Terus tapi itu yang namanya orang banyak kan bermacam-macam ya caranya, mungkin ada yang enak, ada yang enggak enak. Nah, sejak dijadikan kampung jajan pasar, terus diadakan sosialisasi Mas, mungkin caranya memberi pewarna yang bagus bagaimana, cara packing yang bagus bagaimana, seperti itu. Pernah diajari seperti itu juga. Biasanya dulu itu ngemasnya diungkus pakai godong, sekarang kan mungkin bisa dipak pakai
apa mika, pakai macam-macam lah. Tiap hari produksi, jualnya di pasar-pasar mas, juga online juga. Ya, di sini pasarnya di mana? Di Bangentayu ada, di Karangayu ada, di Tlogosari ada, Ngenu Indah ada, di Ngenu ada. Pokoknya yang jual di pasar-pasar itu putu mayang bentuknya mie, berarti orang kampung bukan utara. Bangentayu kulon. Pokoknya khasnya putu mayang ada, terus untuk teman-temannya maksudnya yang lainnya itu beda-beda. Kadang orang kan lewat gini, ini kok kampung jajan pasar ya, penasaran gitu loh mas. Oh iya, kalau pas laris itu malam minggu ya bu, minggu ya bu ya, minggu laris ya. Yeah, gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they get me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys hopping our coupes. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Juice. Different color chains, think my jewelry rich, it was a noose. Sunset. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. Got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees. Praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please. Hold me up, tie me down.
Pokoknya khasnya Putu Mayang tetap ada. Terus untuk teman-temannya, maksudnya yang lainnya itu beda-beda. Ada kubet, ada itu tuh mas, maksudnya kubet, ada ketan hitam, ada teman-temannya itu beda-beda. Tapi khasnya tetap ikut, gitu loh. Putu Mayang. Akhirnya yang di sini ini anggotanya dari kelompok jajan pasar. Ini setiap hari produksi, ini ibu-ibunya lah. Kalau saya sendiri kan juga harus ada yang bantu. Oh. Kan setiap hari kan jualan, setiap hari bikin, setiap hari produksi ya mas, setiap hari jualan. Terus kadang orang kan lewat gini, ini kok kampung jajan pasar ya, penasaran gitu loh mas. Penasaran ini loh, kampung jajan pasar tapi kok enggak, maksudnya enggak ada yang jualan di kampungnya itu. Kadang kan terus penasaran, tanya ini kok dinamakan kampung jajan pasar, mana yang jual jajan pasar. Kadang diarahkan ke saya, kadang diarahkan ke yang terdekat. Kerasa banget mas setelah menjadi kampung jajan pasar. Kerasa apa, banget. Apa perbedaannya apa? Mungkin dulu kan belum sebanyak ini anggotanya. Iya. Yang masih 1-2. Jadi yang berasa impact-nya masih cuma 1 atau 2. Iya, dari pembuatannya juga dari apa? Pemesannya juga dari penghasilannya. Beda. Paling kerasa penghasilannya. Iya. Iya, kalau pas laris itu malam minggu ya bu, minggu ya bu ya, minggu laris ya. Iya, enggak, tetap di pasar-pasar toh mas, sama kalau ada event ya juga. Nuran sih, pesan jajan pasar gitu. Iya. Itu tergantung ukurannya mas. Kalau di pasar ya minimal di backpack ya 5.000. Ada 5.000. Mengalami perubahan harga Putu Mayang. Iya, kalau dulu 1.000. Ya enggak toh mas teh 500 ada loh mas, 500 terus 1.000. Terus setelah apa itu packing rada apik, terus warnanya mungkin menarik, rasa dan sebagainya. Harganya nambah, wani munggah gitu mas. Harapan saya kampung jajan pasar kan tetap anu ya mas ya, tetap maju ya mas teh. Terus kalau bisa itu bagaimana supayanya karena banyak orang yang tanya maksudnya itu. Oh, ini kampung jajan pasar tapi kok enggak ada yang jualan jajan pasar. Padahal di dalamnya maksudnya kalau masuk di gapura masuk ke kampungnya itu banyak yang produksi. Berarti saya tuh menginginkan piye toh ben orang-orang itu tahu bahwa yang produksi di dalam itu bisa dijual di depan ya, di depan maksudnya. Kalau selama ini kan penjualan mungkin lewat WA, lewat online mas, terus atau di pasar-pasar seperti itu. Kepinginnya di kampung kita sendiri. Oh, berarti penjajahan pasar. Iya.